bibir Berry Ismarni. Map coklat berisi SK kenaikan pangkat mantap digenggam oleh wanita berkulit sawo matang yang kesehariannya mengabdikan diri sebagai guru di SMK Negeri 1 Bandar Baru Pidijaya itu. Menerima SK langsung dari Sekretaris Daerah Aceh adalah sesuatu yang belum pernah ia bayangkan. Berry menjelaskan, keberadaan cabang dinas pendidikan semakin mempermudah dirinya dan rekan seprofesi saat mengurus berkas-berkas untuk pengurusan kenaikan pangkat. Selain itu, kesediaan Sekda Aceh mengantar langsung SK ke setiap PNS merupakan suatu terobosan yang sangat mempermudah dan mempercepat semua proses. Hari ini, sebanyak 303 PNS menerima SK kenaikan pangkat yang langsung diserahkan oleh Sekda Aceh di halaman kantor Bupati Pidi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 203 PNS yang menerima SK adalah PNS yang mengabdi di Kabupaten Pidi. Sementara itu, 100 lainnya adalah PNS yang mengabdi di Kabupaten Pidijaya. Dari jumlah tersebut, 23 di antaranya adalah tenaga pendidik di cabang Dinas Pendidikan Aceh di Pidijaya, dan 77 penerima SK lainnya merupakan PNS yang selama ini mengabdi di sejumlah dinas di Kabupaten Pidijaya. SMK Negeri 1 Bandar Baru Pidijaya. Terima kasih kepada Pak Sekda yang telah mengantarkan langsung SK kenaikan pangkat kami.